Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya ada mau pemasangan subwoofer Kenwood ya, yaitu KSC SW11, yaitu subwoofer kolong aktif, brandnya dari si Kenwood, dan juga head unit Orca Pro 9 yang seri 9988 Pro ya teman-teman, yaitu yang udah built-in DSP yang terbaru juga. Dan ini pemasangan kita menggunakan frame khusus Innova Reborn yang 9 in, teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, share ke media sosial kalian biar semakin berkembang. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, yuk kita lihat bagian komponen-komponen audionya ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, untuk bagian head unitnya kita menggunakan Orca Pro ya, ADR988 Pro yang sudah built-in kamera depan dan belakang, dan juga sudah full SD, dan juga sudah ada DSP-nya teman-teman ya. Untuk RAM-nya sendiri dia cukup besar, yaitu RAM 464 teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak tuh paling bawah RAM 464 ya. Ini untuk fiturnya, dan untuk grafik equalizer-nya dia sudah 32 band Golden Finger teman-teman ya. Jadi kita bisa setting menggunakan jari kita. Dan ini untuk frame-nya, untuk 9 in-nya, dan ini untuk head unit-nya. Ya, dan ini untuk subwoofer aktif kolongnya dari si Kenwood ya, teman-teman ya. Oke, ini slim, tidak terlalu besar, dan juga nggak memakan tempat ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk head unitnya saya udah bongkar dan saya udah copot tadi, sempat untuk nyobain ya, untuk hasil suaranya itu lumayan bagus dan memuaskan. Dan pemasangannya ini kita menggunakan kabel plug and play tanpa ada pemotongan dan perusakan kabel sedikit pun dari si mobilnya tersendiri teman-teman. Oke, lanjut ya. Untuk bagian panel tipnya saya udah bongkar ya teman-teman. Untuk pembongkarnya sangat gampang, simple, dan mudah sekali ya. Udah seperti makan nasi aja sehari-hari, tinggal plek-plek buka aja. Dan kabelnya ini ya, tinggal plug and play ya, tinggal colok-colok aja, beres ya. Nanti kita lanjut untuk bagian kamera depan dan juga subwoofer kolong ya. Sampai ketemu di penyelesaian aja ya teman-teman, biar nggak terlalu. Thank you.
sini teman-teman ya. Di ya, jangan lupa ya untuk masang orka untuk kabel steeringnya ya, setiap Toyota ya di sini kan ada kabel, kita harus potong yang warna oranye ini teman-teman untuk kemudi setirnya ya. Nih saya lupa ya, untuk Nakamichi Legend atau Nakamichi Orca Pro ya, ini wajib kita potong untuk kemudi setirnya, kalau tidak tidak bisa connect teman-teman ya. Kita potong ya, ini berada di soket speaker bagian belakang teman-teman ya. Nah, oke, kita potong. Oke, selesai, kita masukin lagi. Oke, sekarang kita belajar lagi ya. And begin, kita klik volume plus. Nah, sudah selesai. Terus min, pencet min ya, baru bisa ya teman-teman ya. Nah, itu ada kelihatan berubah warnanya ya, kelihatan nggak? Sekarang up, mundur ya. Sorry. Oke, mode itu pakainya apa ya, home. Terus voice, terus angkat telepon. Mana angkat telepon? Ini matiin telepon dulu. Udah selesai. Oke. Sekarang N. Nah, ini udah selesai semua ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ini ada yang ini. Terus teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu lah teman-teman ya. Nah, saya mau ke EQ ya, untuk equalizer selera sampean mau gimana. Dan ini enaknya udah grafik 30 equalizer Ben, kita bisa mainin grafiknya sesuka hati kita ya, seperti itu. In gain and frequency kita naikin ya, loudness kita kecilin dulu ya, frekuensi kita naikin. Dan sini ada frekuensi high pass dan low pass ya. Nah, sebelumnya kita harus ke bagian musik dulu, kita cari musik. Musiknya aku bisa mati ya, aku bingung. Oke, kita ke equalizer, terus ke bagian bot ini, dan ini udah.
teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Orca dan juga subwoofer kolong, yaitu KSC SW11 ya, yaitu dengan daya 150 watt ya. Nah untuk hasil suaranya ya seperti tadi ya, kurang lebih ya. Nah seperti ini untuk hasil suaranya. Nah, untuk hasil suaranya dan juga untuk subwoofer kolongnya ya. Nah seperti inilah hasilnya. Ini pemasangannya agak di apa full video ya, pemasangannya lumayan full video ya, karena masang sendiri saya juga santai ya, nggak buru-buru ya teman-teman ya. Nah okelah mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Orca dan juga subwoofer kolong Kenwood ya di mobil Innova Reborn ya, di tahun berapa saya nggak tahu, ini mungkin tahun 2018 ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen dan subscribe ya, dukung terus channel.